Gen, ini ngapain? Siapa nama kamu? Muhammad Alif Al-Musim. Oh iya. Tepuk tangan untuk Muhammad Alif Al-Musim. Ini ada satu kata yang saya ingat ketika melihat Muhammad Ali Al-Musim ini. Apa? T-Sakti! Kamu kelas berapa, Le? Sempat. Kelas 4, Masya Allah. Kamu kenal sama aku enggak? Kenal. Siapa? Umi Laila. Aku pegangin apa itu, Le? Siapa nama aku? Umi Laila. Umi Laila, pinter, Masya Allah. Tebak aku kelas berapa? Ya sudah, kita lanjutkan ngaji kita bersama Muhammad Ali Nur Muhammad Alif Al-Musim. Muhammad Alif Al-Musim, ayo kamu sekarang ceramah kalau mau tak sama nih, Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal berarti Pancasila.
daratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seribu buat Alif. Nama kamu Alif? Alif. Oh Alif, ya ya. 100.000 lagi. Bisa, bagian. Nah. Kamu buat apa uangnya? Uangnya mau buat apa? Beli buku. Oh. Kaca-kacanya Tomap FF. Paling kuatnya duitnya di jalur mana? Beli buku. Pinter. Ya. Sekarang baca surat pendek ya, bisa toh? Bisa toh baca surat pendek? Jawa. Ayo, baca surat Al-Waqi'ah. Gak bisa. Apa yang bisa apa? Anas. Anas. Ini aja. Oh ya wis, Anas, gak apa-apa wis, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas. Mensaril waswasil annas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Tepuk tangan. Kamu dapat hadiah es teh. Es apa mau? Oh, kamu dapat hadiah teh wangi sepeda balap. Coba bilang, terima kasih teh wangi sepeda balap, semoga lancar rezekinya, lancar urusannya, dan soli-solihan keturunannya, dan semoga... Amin. Terima kasih teh wangi sepeda balap, semoga diberikan kelancaran, berkat, dan... Kelancaran berkat. Bu, kalau di Jawa Timur berkat itu jajan habis pengajian itu. Di sini juga gitu. Kamu tadi dapat berkat apa belum? Loh. Terus minta berkat rencana. Oh, enggak. Udah punya uang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo, lenggah riyen. Oh, oke. Nggih, monggo. Nggih, monggo njenengan seneni. Mboten tujuane Pak Banser niku mengamankan kula, mboten napa-napa. Oh, rati. Ngeten mawon, adik rati ke belakang sayang, agak ke belakang ya. Ayo ke belakang. Nah, pelan-pelan. Ayo sayang. Nah, lagi. Atas, awas belakang. Awas, lagi. Nah, pun. Oh, genset. Nggih. Jenengan ngalah mawon, Mas. Nggih. Daripada diseneni ambek wong wedok-wedok kuwi. Cek. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Wal jenengan semerap jawabane to? Solu ale pripun? Ah, ngoten nggih. Ojo mesane ngoten. Mboten gitu. Jawabane solu ale. Coba. Coba muni kabeh nggih. Ayo, niki wakdale sampun dalu, jenengan semangate nek layu malah kerasa pegele, malah kerasa capeke. Carane ben mboten kerasa capek pripun? Okay. Semangat. Ngoten nggih? Eco pundi? Niki kalian niku eco pundi? Oh badhe dicet. Nggih. Kula nggih rada menggos-menggos mode kerawu iki ambek wong-wong. Masyaallah. Nggih, untung mawon wonten Pak Banser matur nuwun. Ayo, coba nggih, coba riyen nggih, jawabane pripun? Nah, ngoten nggih. Ayo coba. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Ayo. Ayo. Kok dadak mlowo? Bu, kira-kira biasanya nek temeriki pengawasan sampai jam pinten? Nggih, makane sing semangat nggih. Ayo, ad-dinulana wal haqqulana. Wal adlulana wal kullulana. Allah al-salam lana dina wa jami'ul kawni lana wa qana. Monggo. Ah, sinten niku wau mboten pareng nggih. Pak Banser mangke nek wonten sing siul-siul maneh mboten angsal tenggene mriku. Jenengan irihne. Mboten semerap basa irihne. Irihne itu kongkon ngalih. Napa nek basane tiyang mriki napa? Hah? Dinggirne. Nah, makin nek wonten sing siul-siul male dinggirne. Napa ngeten nggih? Bek menawi ekone medun kedik ben mboten wang-wang ngoten lho. Napa? Nggih. Nah, dados ora dijelas volumene naik. Cek. Male.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, aku tahu dirimu pengen gawe status. Nggih. Kula semerap jenengan kepengin gawe status. Tapi jenengan boten usah repot-repot mengvideo kula dari awal hingga akhir. Karena masalah mengvideo sampun wonten petugasnya piyambak. Jenengan boten usah tumut-tumut. Amargi nek jenengan sedoyo ngangkat HP, yang pertama jenengan boleh gak fokus kali kula. Yang kedua, sing buri gak ketok ketutupan HP ini jenengan. Nah, gitu. Nah. Nggih. Kaula beri waktu damel jenengan gawe status 5 menit tapi mantun ngoten sedoyo fokus tenggene kula saged. Saged. Ngajeng riyen napa kanan riyen? Kanan riyen. Cepetan foto. Cepet-cepet. Amit nyun sewu nggih. Ayo cepetan. Sampun dereng. Oke. Maju. Sampun nggih. Dorongnya cepetan. Senyum. Silau. Nggih, sampun nggih. Ngajeng nggih mboten? Ya, cepetan. Tan. Sampun. Sampun dereng. Lampu. Sampun nggih. Nggih, mriki. Sampun nggih. Pun. Sampun dereng. Pun nggih. Sampun. Pun monggo sedaya sakniki fokus tenggene kula, sing pengen gawe status nang gawe status kula entosi. Nek boten semerap kula entosi tak enteni. Nek basane wong kene tak tunggoni. Sampun. Sampun. Yuk fokus tenggene kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati wonten mixing lah. Cek. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh binisepuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati
segenap tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang tumpet hadir sak menika. Pangapunten, map niki asline apik, cuman gara-gara jenengan kerawuk-kerawuk dadi gopil. Jenengan kira-kira paham basane kula napa mboten? Nek mboten paham kula tak gawe bahasa Inggris. Ingkang kawula hormati, segenap tokoh masyarakat dan tamu undangan, Bapak Heri Kisnanto selaku Kepala Desa Kandangasem. Pokoknya kula kepengin Kandangasem. Bapak Kepala Desa sing pundi? Enggak kalau hormati, volumenya kok menurun ya mas, mau lagi pas awal kalau pegang banter. Enggak kalau hormati, Ustadz Agus Muslim selaku pembina LPK Baitur Rohmah Dusun Karangasem. Enggak kalau hormati, Ustadz Muhammad Soleh, jenengan ngeten iki kepireng suarane kula ta? Samar nggih. Ingkang kawula hormati Ustadz Muhammad Soleh selaku Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Desa napa dusun? Desa napa dusun? Desa Karangasem. Ingkang kawula hormati Bapak Saryanto selaku Ketua Pengurus Masjid Jami' Baitur Rahmah Desa Karangasem. Ingkang kawula hormati Ustadz Zainal Bukhari Sani selaku Kepala LPK Baitur Rahmah Desa Karangasem. Ingkang kawula hormati Ustadz Ihsan Fauzi SPD selaku Madrasah Diniyah Baitur Rahmah Desa Karangasem. Cek akeh rek. Ingkang kawula hormati Ustazah Aisyah Amini selaku panitia ketua panitia haflah akhir sanah kalian wisuda santri angkatan ke-18 LPK Baitur Rahmah. Ingkang kawula hormati segenap Banom Nahdlatul Ulama Ansor Banser Fatayat Muslimat IPNU IPPNU Desa Karangasem. Ingkang kawula hormati Ustadz kalian Ustadzah LPK Lan Madin Baitur Rahmah Desa Karangasem sedoyo keluarga besar alumni LPK Baitur Rahmah. Ingkang lan apa kok dikeploki? Ingkang sampun mempersilahkan kita sedaya damel ngaos sareng-sareng tenggene mriki. Pertama, alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak sekali hal-hal yang patut kita syukuri, termasuk sampun diparingi sehat, sampun diparingi kuat, saged pengaosan sareng-sareng tenggene mriki isok ngaji alhamdulillah, isok sembayang alhamdulillah, sok silaturahim alhamdulillah, keluarga bahagia alhamdulillah, urip disyukuri alhamdulillah. Lillah, makane urip zaman saat ini ku eco bu, kalau secara ekonomi, kalau secara kehidupan, tiang saat ini ku luweh sugeh-sugeh timbangane wong zaman biyen. Leres ge? Mas, nyuwun tolong niki suarane kula dibenakne cek mboten kerasa. Mboten napa-napa, mboten usah ngomel ngoten niku mboten angsal. Dados kulon jenengan niki urepe tambah suwe, tambah penak, nopo tambah gak enak? Tambah penak. Tak takoni maneh, jenengan cek semangat. Monggo. Tambah suwe urip kulon jenengan niki tambah enak nopo tambah boten penak? Boten penak. Penak tanda kalau kita itu bersyukur. Suarane kulon tenggene mriku pelan nopo banter? Pelan nggih. Nggih, uap boten tenggene mriki nggihan. Cek. Nah, nembe kula pegang ngeten iki banter, mangke kula gawe rodok suwe ngono dicilikne kadang. Cek. Monggo dibenakne.
Cek, ecos yang pundi, niki nopo niki? Niki nge? Hah, jenengan banternya sing niki mas, nyuwun tolong. Niki soale ibu-ibu e nyuwune ngajine suwe nopo dilu? Hah, nek suwe berarti tenagane kula kudu kathah. Nek tenagane kula keforsir tenggene suara, mangke mboten saged suwe. Nyuwun suwe tak dilu. Suwe niku pirang jam? Hah? Telung jam? Tenggene mriki penceramahe nek ceramah 3 jam. Oh nggih. Masyaallah, enggak gopel lambene. Tambah suwe uripe kula jenengan iki tambah gak enak napa tambah enak? Nek uang sing syukur mesti jawabe tambah enak. Tambah suwe uripe kula jenengan iki tambah gak enak napa tambah enak? Enak. Rien, kula jenengan kepengin mangan iwak petik, iwak ayam. Kalau petik di sini apa? Oh, jenengan boten semerap petik. Boten semerap. Ya, di sini taunya ayam. Ya sudah, aku tak pakai bahasa Indonesia. Jenengan biyen dulu nek kepengin makan ayam ngenteni pendak rioyo. Tahu rioyo? Kalau di sini apa? Oh, bodoh. Yeah. Bien, jenengan kepengen mangan iwak ayam ngenteni pendak bodoh. Wayahe bodoh. Jenengan nembe saged mangan iwak ayam. Bendinane boten saged amargi napa? Riyen iwak ayam niku larang. Leres nggih? Ekonomi biyen niku mboten kados sak niki. Sekarang meh bendino jenengan isok mangan iwak ayam. Gak usah ngenteni bodoh. Lah ya di sini leres to bodoh? Lah ya bodoh. Oh. Sing leres napa? Sing leres napa? Bodoh. 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 Aku enggak bisa bahasa Jawa, alergi aku sama bahasa Jawa. Makanya banyak sekali hal-hal yang perlu disyukuri, termasuk ngaji-ngaji modelan zaman sekarang kali zaman biyen iku benten. Dulu wong sing budal ngaji memang positifnya riyen niku sakniki niku luwih rame positife. Nek biyen wong budal ngaji niku pancen niate ngaji. Wong jaman biyen nek budal ngaji pancen niate ngaji. Nek sakniki wong budal ngaji biasane namung kepengin nyawang ning umi. Oke jajal. Jenengan ngaji meriki wau niat ngaji napa niat nyawang kula? Oh niat ngaji nggih? Nggih, tak gawe maneh. Jenengan temeriki niat ngaji napa niat gawe story? Amergi sakniki niku kadang nek wayahe ngaji, kiyaine fokus, jamaahe gawe status. Ayo, nggih napa mboten? Dadi sing fokus niku namung sing ngaji mawon tapi sing jamaahe justru gak fokus. Sebab napa ngaji koyo ngene niku soro pancen, Bu. Mas yo ngaji di model bagaimanapun jenenge setan niku mboten seneng. Wonten setan jenenge setan bokong. Wonten setan jenenge setan bokong, semerap setan bokong. Setan bokong niku mboten seneng dijak ngaji. Nek wayahe ngaji nek lenggah mereng nengen mereng ngiwa sembuh. Oh mboten semerap sembojong selon jor silo niku jenenge setan bokong. Nek ta mriki basane bokong napa padha wonten setan setan jenenge setan angop. Setan angop niku pripun penggaweane angop pae. Nek ta mriki ae niku bae, leres nggih? Penggaweane angop bae. Jenengan kipas-kipas niku sumuk ta, Bu? Sumuk nggih. Sami kula nggih sumuk.
Boten-boten kula boten nyuwun kipas. Kula mek ngomong sami padha. Nek di sini apa basane padha? Padha. Oh padha. Temen iki ngapak napa boten sih? Boten ngapak. Tapi kok koyo gak paham basane kula nggih. Paham? Are you sumuk? Oh yes. Sem sem, I am yo sumuk. Podo. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya perlulah kita banyak bersyukur alhamdulillah. Ojo kok penggaweane sambat terus, ojo kok penggaweane ngersula terus. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, tetap ngucap alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo beberapa detik ke depan jenengan fokus, kula paham jenengan sumuk, kula nggih ngerti rasane sumuk. Monggo sedoyo fokus beberapa detik ke depan mau sholawat nggih. Khusyuk nggih. Khusus sholawat niki kula mboten usah ditabuhi, mboten usah dibakingi, bene cuman ada suarane kula kali suarane jamaah mawon, ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Monggo. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Mugi-mugi sing enggak ada utang lunas utange. Niki sing hadir niki para calon orang kaya. Calon haji, calon hajah. Para calon jenazah. Loh. Loh, kan emang nggih. Memangnya jenengan gak mau mati? Mau atau tidak mau mati, kita semua pasti mati. Apalagi yang gendut-gendut itu tambah cepat matinya itu. Boten, boten. Enggak, sing kuru nggih mati. Lemu, kuru, mesti mati.
tambah kuru niku gampang puklek-puklek aneh. Lemu kuru pasti mati sing angsal buku buah duku niki kula dungakne rezekine lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Setunggal mawon. Setunggal malih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, zaman niki pangapunten alhamdulillah beberapa hari lagi kita sudah mau masuk bulan Ramadan. Tenggene bulan Ramadan niku pahala ditikel-tikelno. Pahala didobel-dobelno. Niki tahun 2023 Niki tahun 2024 usahakan para orang tua punya prinsip regenerasi. Regenerasi niku pripun? Pengen keturunannya lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Bukan ikut prinsip hewan, hanya melakukan reproduksi saja, bukan regenerasi. Pangapunten, nek wonten tiang, tujuane gadah yugo, tujuannya punya anak hanya untuk duwe-duwean saja. Tabaleni male, nek wonten tiang sepa, kok gadah yugo, tapi tujuannya untuk hanya duwe-duwean saja, tau duwe-duwean. Yo ben duwe anak ngono. Wonten tiyang orang tua kok gadah putra mek kepengin duwe-duwean mawon, berarti tidak ada bedanya kalih hewan. Karena nopo? Hewan niku mboten ngurusi regenerasi. Kewan niku mboten ngurus anake mbuh pinter, mbuh anake niki iso ngaji, mbuh pengetahuan secara intelektual anake niki pinter napa mboten. Kewan niku sing penting meteng mana, meteng mana, meteng mana. Tengene mriki basane napa? Meteng mana? Sami, monggo disaut. Meteng mana? Meteng, meteng. Kok ada orang tua yang punya prinsip hanya punya anak gawe duwean-duwean tok, mboten punya prinsip punya anak untuk regenerasi biar anak niki lebih solihah, berarti manusia tidak ada bedanya dengan hewan. Makane kula ilingaken bahwa orang tua harus melakukan regenerasi. Maksudnya napa? Memberikan pendidikan yang pantas untuk anak-anaknya. Memberikan pendidikan sing apik gawe anak-anake. Jenengan gadah anak solih-solihah seneng apa mboten? Kula yakin tidak ada orang tua sing kepengin duwe anak yang tidak lebih baik dari dirinya. Nak, awakmu menenek gede, kamu besok kalau besar kamu harus jadi maling ya, Nak. Ada orang tua ngoten? Boten wonten. Semua orang tua pasti kepengen anake apik kabeh. Leres nggih? Mangkane tenggene boten, kula kok soalé ketok ana sing ngangkat kipas. Oh, ternyata niku mek ngangkat tok ngoten nggih? Oh nggih, pun boten apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi pancen niki dalu niki kadose sumuke sanget nggih, Bu nggih. Napa kira-kira? Jenengan wau sampun nyiam napa dereng? Lah, kok gak jawab? Jenengan sudah mandi apa belum? Oh, lho kan gak paham basa kula. Sampun siram napa dereng? Sampun. Berarti kipas niku mek diangkat tok. Oh, nggih, pun, mboten napa-napa. Mboten napa-napa.
Oh nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih, pun matur napa-napa. Matur nuwun Mas, kula dongakne bojone Solihah. Kaya aku. Orang tua harus punya prinsip anak niki kudu luweh apik tinimbang wong tuane. Leres nggih? Ibu-ibu, kalau kepengin punya keturunan yang solih-solihah, ada beberapa cara. Caranya pripun? Ketika jenengan punya anak, yang pertama anak harus mendapatkan lingkungan yang bagus. Tak baleni malih. Anak harus dapat lingkungan sing bagus. Yang kedua, nek kepengin putra-putrine solih-solihah, dimulai dari ketika jenengan membuatnya. Apa ya bosonya itu? Ketika memproduksinya. Boten. Ketika jenengan hohohihe. Dimulai dari ketika itu. Loh, kenapa? Nggih, cari hari yang bagus. Biar apa? Biar keturunannya solih-solihah. Hari yang bagus niku dinten Kamis malam Jumat. Dinten Kamis malam Jumat niku sae. Berarti ketika jenengan sampun wonten di hari Kamis, oh sakniki dinten Kamis, berarti niki dinone api. Loh, memangnya ada hari-hari yang dilarang? Wonten. Hari apa yang dilarang? Malam Sabtu. Nah, sakniki dinten apa? Oh, sakniki dinten Minggu. Oh, mboten dinten niki, mboten dinten niki berarti nggih. Malam Sabtu mboten angsal. Amargi napa? Jenengan nek hohohi ngene. Pas malam Sabtu, putra ingkang dilahirkan mangke dadi wong dadi putra ingkang penggaweane nyentak nanggone wong tuane. Tahu nyentak? Nyentak itu ngomong kasar. Ngomong kasar niku nada tinggi. Ten mriki wonten putra-putrine sing ngomongi gawe nada tinggi. Oh, mboten wonten nggih? Mboten, insyaallah kula percaya. Karena apa? Seorang ibu tidak akan kerasa ketika tangannya terkena pisau, dia masak tangane kena lading, dekne gak kelaran, tapi hati lebih sakit kalau ketika seorang ibu dibentak oleh anaknya sendiri. Pangapunten, wonten hari malih engkang boten angsal, malam Sabtu, terus malam Minggu. Malam Minggu niku nggih boten angsal, saat iki dinten apa? Sabtu malam Minggu, berarti angsal apa mboten? Mboten, perintun. Terus hari apa lagi yang mboten angsal? Malam Senin. Engko gak oleh kabeh. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Loh, niku mboten angsal napa ne? Mboten angsal, tapi yang berpendapat adalah ulama kontemporer. Tapi jenengan tenang mawon. Banyak orang sing ngomong gak oleh kabeh. Tapi banyak sekali ulama salaf yang membolehkan boleh di hari apa saja. Hari apa saja itu baik apik asalkan donga. Asalkan berdoa. Ibu-ibu sampun apal dungane napa dereng? Dereng. Lah anake wis 5 iku durung apal dungane. Allah Karim. Nggih, gampang mawon. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Pun apal? Dereng. Nggih, pun nek mboten apal bismillah mawon. Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Terus ditutup Yasin ping 17. Sing penting donga, berdoa bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Biar diparingi keturunan ingkang solih.
liha. Napa malih Bu tenggene Al-Qur'an wonten teng mriku pangapunten. Ketika di malam-malam Ramadan niku angsal jenengan ngoten. Apa ya bahasa sing sae napa sih Bu? Pokoke anu lah nggih. Pokoke anu di malam-malam bulan Ramadan asalkan ketika waktunya berbuka bukan pada waktu pagi sampai maghrib. Itu waktunya menahan. Waktunya ngempet napa malih tenggene bulan Ramadan kalau jenengan tahu biasanya tenggene pengumuman wonten imsak kurang 2 menit. Semerap nggih? Imsak kurang 5 menit. Imsak kurang 1 menit. Sekarang tibalah waktunya imsak. Nah, imsak itu ternyata artinya apa? Artinya menahan. Amsaka yumsiku imsak menahan. Basa Jawane menahan niku ngempet. Napa, Bu? Ngempet. Jadi itu sebenarnya bisa diartikan ngempet kurang 5 menit. Ngempet kurang 3 menit. Ngempet kurang 1 menit. Sekarang tibalah waktunya. Semuanya pasti kepengen putra-putrine soli-soliha, anake api kabe. Yang pertama caranya cari lingkungan yang bagus. Yang kedua dimulai dari ketika berhubungan jenengan berdoa riyen. Yang ketiga, nek kepengin putra-putrine soli-soliha, carane pripun? Jenengan nirakati awake dhewe, nirakati anake dhewe. Semerap tirakat. Bu, jenengan kepireng suarane kula mboten sih? Pirang nggih? Ta mriku banter napa pelan? Banter nggih? Mboten apa-apa. Ketika jenengan gadah putra pengen anake soleh, carane ditirakati. Nek jenengan nate kepireng wonten pujiane Gus Dur, ditirakati. Oh, mboten semerap. Enggak tahu. Oh, mboten semerap. Nggih, Pon, mboten napa-napa. Lagune ngeten, ditirakati diri ya. Solo temenan mboten semerap lagu niki. Gak ngerti lagu niki. Ya wis jajal lagu liya mawon. Ngomong astagfirullahalazim. Nggih Pon, nggih mboten napa-napa. Iki desa apa sih jenenge Kandang Asem? Nggih, mangke sing mboten semerap selawatan niku monggo dipadosi tengene YouTube. Selawatan Gus Dur, syairan Gus Dur. Niku biasane disetel lek saderenge adzan. Dados dipirengaken ten mriku wonten reng-rengan. Pengen anake soli-solihah, carane ditirakati. Poso. Ibu-ibu poso damel anake napa mboten? Puasa untuk anak-anaknya nggih. Sing belum nate poso, monggo poso. Boten kok poso Ramadan tok, puasa sunnah juga Senin Kemis. Sing dereng nate poso Senin Kemis monggo dibiasakan puasa Senin Kemis. Kula boten kuat ning Senin Kemis urunan kalih bapake. Bapake nyenen jenengan ngemis. Minimal anaknya mendapatkan tirakat dari orang tuanya. Ngoten nggih Bu nggih? Kula mboten saged poso Senin Kemis ning amargi kerjaane kula niku berat. Saya kalau disuruh puasa itu enggak bisa. Cara terakhir pengen anaknya soli-soliha, carane pripun? Berdoa lewat sedekah. Tak baleni malih. Berdoa lewat sedekah. Lho napa saged? Saged. Doa yang jenengan ucapkan ketika jenengan bersedekah. Ya Allah, saya niatkan sedekah ini untuk anak-anak saya. Tolong berikan kesolihan untuk anak-anak saya. Saged, monggo sedekah. Ngoten nggih? Do you understand? Ah, mantun ngeten akan ada kotak infak berjalan. Oh, langsung mencep. Wah. Infak. Tiang mriki medit-medit napa loman-loman? Loman nggih?
monggo dibuktikan pundi kotak infake. Oh, teman mriki ndamel sorban. Oh, nggih sajadah, monggo. Ingkang panitia yang muber siapa? Panitia yang mider siapa? Mider itu apa ya? Ah, panitia yang mubeng. Panitia yang mubeng yang pasukan kuning ini. Oh, yang kenter-kenter ini. Nggih, monggo. Minta tolong sajadah dipegang dengan seerat-eratnya. Kalau ada ibu-ibu yang gelangnya banyak tapi ngisinya cuma 2.000, minta lagi. Monggo, niku nggih ingkang kudungan kuning. Mboten saged medal, monggo dikasih jalan nyuwun tolong, monggo pengertiannya ya Allah. Tinggai dalan, Mbok. Sakno banget iku sing kudungan kuning-kuning. Monggo kali diisi nggih. Biasanya orang sini kalau ngisi kotak infaknya berapa? Oh, nggih. Sing ngisi akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Lho, gak ono sing amin. Sing ngisi akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisine 2.000 tak dungakno mlebu swarga. Tapi ngintip tok nang jendela. Monggo ngisi dengan sebaik-baiknya uang nggih. Shalu ala Nabi Muhammad. Seluku bato ila ilo siropo menyang sunung ilo. Sampun ngisi dereng. Sampun. Mas niki memang mboten saged malih nggih. Napa sing kene ta? Sing teng kuping kula niki lho. Kayake ten mriku banter teng kene kula mboten banter dados krasa abot. Abot banget nek sejam ngeten mboten kiyat. Sampun ngisi dereng. Sebelah mriki sampun. Iku kodong ireng wis mari. Kodong ireng sudah ngisi? Oh, sudah. Nggih. Belakang ingkang dereng monggo diisi sing kata. Eling sing ngisi akeh mlebu swarga. Sing ngisi 2.000 ngintip. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh. Amin. Keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duwe akeh. Kanggo sangu lunga kaji. Barokae Kanjeng Nabi. Muga sing durung dang rabi. Muga sing joko prawan dang rabi. Muga sing enom dang rabi. Sing tuwa dang cepet. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
Jenengan berdoanya bisa mengambil dari Asmaul Husna. Berdoanya pripun? Contoh, ya Allah, anak saya ya Allah, ini kok kayaknya tingkahnya agak bandel, kok kayaknya anak saya ini tingkahnya rodok gak karu-karuan. Berilah dia kasih sayangmu, tolong jaga dia bagaimanapun polanya dia, kelakuannya dia, dengan cara ambil Asmaul Husna. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Sarang ya Rahman ya Rahim. Jenengan gak ada masalah, masalah kali anak masalah nopo mawon. Ambil tengene Asmaul Husna. Ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Sarang ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Ada masalah rezeki, ternyata biayai anak kok seret, duit iki kok gak ono. Kok digawe bayar SPP kok gak ono, ae duwite melayu nang dinangdi. Ambil Asmaul Husna. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq. Saket nggih? Jajal, ya Fattah, ya Razzaq. Ya Fattah, ya Razzaq. Diwei masalah kok dadak bojone selingkuh. Ya Katuto, ya Manuto, ya Katuto, ya Manuto. Saket nggih? Ayo. Ya ya Katuto ya Man. Jadi jenengan nek kepengin putra-putrine solih-solehah, intine berikan dia lingkungan yang bagus. Jangan nek wonten survei niku pangapunten, jangan menunjukkan ketika jenengan bertengkar kali bapake nanggone ngarepe anak. Jangan sampai jenengan ketika berselisih, berdebat sampai nyetak-nyetakan niku tenggene ngarepe anak. Bu, ternyata suami istri bertengkar itu sudah sejak zaman dulu. Bahkan Kanjeng Nabi pun itu kebien nate pernah tukaran kale bojone Siti Aisyah. Semerap Siti Aisyah nggih? Ibu-ibu semerap Siti Aisyah? Semerap? Oh, nggih nggih nggih. Ketemu teng pundi? Siti Aisyah niku bojone Kanjeng Nabi ingkang putrinipun Abu Bakar. Dados sahabat Abu Bakar ini juga posisinya adalah mertuane Kanjeng Nabi, posisinya dia juga anaknya dari Abu Bakar. Siti Aisyah niki istrinya Kanjeng Nabi. Dadi riyen Kanjeng Nabi kali Siti Aisyah itu pernah berdebat, pernah bertengkar, dadi tukaran gak wawo, seledat seledot, encer encer saut seledat
ayo kita cari hakim yang paling adil, yang bisa menentukan siapa yang salah atas permasalahan ini. Oke, monggo. Berarti niki kena setan angok. Boten napa-napa sing lare. Ayo kita cari hakim yang paling adil. Hakim yang paling adil wakdal niku nggih Abu Bakar. Kebetulan mertuane Kanjeng Nabi. Datanglah Kanjeng Nabi kali Siti Aisyah niki wau tengene Abu Bakar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abu Bakar. Jawab dalem. Ibu nek kula timbali jawab dalem nggih. Sami biar perjuangan podo-podo ngoyone. Ayo, Ibu. Ibu. Ibu, Ibu. Ibu, 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 Ibu. Kanjeng Nabi kali Siti Aisyah tukaran, matur wonten mohon nggene Abu Bakar. Abu Bakar, ini bertengkar saya dengan Aisyah. Aisyah ngomong, "Kula kali Kanjeng Nabi niki Kanjeng Nabi niki sing salah. Nabi Muhammad niki sing salah." Kanjeng Nabi nggih ngoten. Aisyah niki sing salah. Dadi podo ayel-ayelane. Ternyata permasalahan tegane rumah tangga itu ada saja. Matur wonten Kanjeng Nabi ngomong ngeten, "Wis, aku ae sing jelasno." Jare Siti Aisyah, "Lho, Kak, aku ae sing jelasno." Jare Kanjeng Nabi, "Aku ae. Aku ae." Dadi tukaran. Wis salah, aku ae tukaran sampai ngelak. Sampai ngelak terus. Kobeh. Jadi ayel-ayelannya niku kados ngeten. Aku wae ngoten jajal. Ayel-ayelan coba nggih jenengan muni. Aku wae. Aku wae. Aku wae. Aku wae. Aku wae. Aku wae. Tuh lah makane kok medis. Jenengan mawon sing cerita tengene Abu Bakar. Matur ngoten Aisyah ngomong ngeten, jenengan sing cerita tapi ojo bujuki lho ya. Jangan berbohong lho ya. Seketika itu Aisyah langsung dikaplok kali Abu Bakar. Tahu dikaplok? Dikaplok itu ditampar. Ditamparlah wajah Aisyah. Plak. Jenengan jerit, "Ah!" Ngoten ayo. Ditampar. Pangapunten apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Loh, ojo ditampar. Ini istriku. Bagaimanapun dia, secerewet apapun dia, dia tetap istriku. Kenapa Abu Bakar menampar Aisyah? Karena ada kalimat Aisyah sing pripun? Aisyah ngomong, "Ojo bujuki lho ya." Abu Bakar marah. Lah mbok pikir berarti niki kena setan nangis. Bon, ningali kula mawon, kula nangis ta. Dados pangapunten ketika jenengan pengen anak-anaknya soli-soliha, ketika bertengkar kali bojone jenengan jangan sampai di depan anak. Ngoten nggih Bu nggih? Mugi-mugi sedoyo pinaringan anak-anake soleh kabeh. Alamate anak soleh iku
ngandut ing syariat kang dihet lisane harus ngendikane sing semangat tak dongakno rezekine lancar. Sing gak semangat, sing mingkem gak melu selawatan tak dongakno ning ising sikile nengkuk. Ulama awet pintu terhalamat di poncah
gawainya malam minggu. Yang pertama jujur. Yang pertama cari lingkungan yang baik. Yang kedua caranya omongin. Geng-geng, apa nih bu? Tepuk tangan damel Bu Sri Nur Hayati. Niki saking teh wangi sepeda balap. Ayo ngomong tengene kamera. Terima kasih teh wangi sepeda balap. Semoga rezekinya lancar dan diberikan lancar usahanya. Kudu persis. Terima kasih teh sepeda balap. Teh wangi. Teh wangi sepeda balap. Balen. Ngene lho, Bu. Terima kasih teh wangi sepeda balap. Semoga rezekinya lancar dan diberikan lancar usahanya, solih-solihah keturunannya. Dan Iman, tengene kamera mriku. Terima kasih teh. Terima kasih teh sepeda balap. Semoga. Semoga diberikan kelancaran urusannya dan usahanya. Nah, tepuk tangan. Bagian ya. Oh Salim, oh Banten. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang mau lagi? Beli aja sendiri. Monggo.
Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Kalau nyuwun aku ngipun pangapunten, menawi wonten salah tempat kula, bahasa-bahasa kula, ingat menawi kirang pas, kirang sopan. Buatan kula lajengaken amargi tetep punika boten ngatasi, kalau nyuwun aku ngipun pangapunten. Kula tutup, pake wonten doane nggih. Awas, kula suwun jenengan jangan pulang dulu sadurunge ditutup doa. Kalau tutup, kalau aku minggu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.